Setelah aktivitas dan atributnya dilarang oleh pemerintah, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persatuan Islam. Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada sore tadi, Alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi Rabba. Radina billahi Rabba. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا نبيا ورسولا pada malam Jumat tahun baru 2021 pada malam Jumat tahun baru 2021 kami para alim ulama kami para alim ulama dan aktivis keadilan habaib dan aktivis keadilan dari 8 kabupaten dan kota dari 8 kabupaten dan kota Provinsi Banten Provinsi Banten mendeklarasikan perahu baru mendeklarasikan perahu baru perjuangan umat Islam Banten perjuangan umat Islam Banten untuk membela agama untuk membela agama bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan nama Front Persatuan Islam Front Persatuan Islam Banten Banten dengan lambang dan ketentuan-ketentuan dengan lambang dan ketentuan-ketentuan yang akan diberitahukan kemudian yang akan diberitahukan kemudian setelah Rapimnas atau Rapimsus setelah Rapimnas atau Rapimsus Front Persatuan Islam secara nasional Front Persatuan Islam secara nasional demikian deklarasi ini kami sampaikan demikian deklarasi ini kami sampaikan tulus dan ikhlas dengan tulus dan ikhlas Hasbunallahu wa ni'mal wakil Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Banten Banten Jumat Jumat 1 Januari 2021 2021 Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya kita berikan waktu kepada Ketua BHM Provinsi Banten Al-Ustaz Julianto SHMH Faliyatapapel Bismillahirrahmanirrahim Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 garis miring PUU strip 10 Romawi garing 2013. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar. Hanya saja ormas yang tak mendaftar tak akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Bunyi putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor putusan tersebut adalah berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara tetapi
negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Demikian, terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Siap berjuang. Siap. Siap istiqomah. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Siap bela agama. Siap. Siap bela bangsa. Siap. Siap bela negara. Siap. Bila imam besar. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Komando imam besar Habib Rizik Sihab. Siap. Allahu Akbar. Salam Nabi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir.